kenalin, gue Marcellinus Krezani Santo. Sekarang gue lagi ada di SMK Barang Siang. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngewawancarain salah satu temen gue. Halo. Oke, sebelumnya boleh gak kenalin nama, asal kelas lu dan jurusan apa di SMK Barang Siang ini? Boleh, nama aku Meta Surya Kusuma, terus kelas 10 dari jurusan usaha perjalanan wisata gitu. Oke, dari ternyata dari UPW ya. Selanjutnya gue pengen nanya nih, lu ini kenal Barsi dari mana sih sebenarnya? Oh, kenal Barsi tuh awalnya tuh searching-searching web dulu karena penasaran banget kan sama Barsi. Karena memang aku tuh kan cantik banget dari SMP tuh dari kelas 9 emang udah mau masuk Barsi sebenarnya. Terus juga mau denger-denger dari teman katanya Barsi tuh bagus, jadi oh iya. Oke, buat selanjutnya sebenarnya alasan lu masuk Barsi itu terus kenapa sih lu pilih jurusan usaha perjalanan wisata? Salah satu alasan aku tuh yang paling penting karena suka jalan-jalan sebenarnya, dan ngarepnya sih di Barsi usaha jalan satu tuh bakal ada jalan-jalan gitu kan, jadi aku sering gitu karena hobi gitu. Kan kita nih udah lama banget belajar nih, kira-kira udah hampir setahun belajar di Barsi online maupun offline ya. Gimana nih belajar di Barsi, apa sih first impression kamu? Impression aku ya belajar di Barsi asik, yang pertama seru, terus nambah pengalaman banget sih belajar di sini, karena kan tentunya pasti bakal beda kan sama SMA cara metode belajar dan lain-lain, terus juga ada pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan jurusan kita. Jadi menurut aku tuh wajib banget sih buat teman-teman yang mungkin masih SMP terus masih mikirin pengen masuk SMA atau gimana, tuh Barsi udah cocok sih menurut aku, dan dia happy banget gitu di sini. Oke, kan kita sekarang udah mau maksudnya udah masuk PTM ya. Gimana sih perasaannya, kan udah lama kita juga selalu gugumi terus, zoom terus. Gimana sih perasaannya udah PTM terus? PTM tuh senang sih sebenarnya. Cuman kan kita masih juga pakai masker kan. Jadi tuh kalau ngomong mungkin kadang suka enggak kedengeran sama teman, enggak kedengeran sama guru, terus suruh buka masker gitu kan. Sebenarnya kurang nyamannya sih di situ aja. Cuman ketemu teman-teman tiap hari tuh bikin happy sih. Oke, makasih ya Meta. Udah segitu aja wawancara dari gua. Selanjutnya gua pengen minta Meta nih, boleh gak kita jalan-jalan keliling Barsi? Boleh banget, mau aku juga mau kasih kesempatan lo buat Marcel, kita buat jalan-jalan keliling Barsi.